itu nanti kalau udah gak jadi menteri, Bu, kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Banyak itu tidak dominan, yang lebih dominan lebih banyak, yang baiknya pun lebih banyak. Pegawai pajak yang baik-baik, yang benar-benar juga banyak itu. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua, termasuk muka ibu menteri, tercoreng mukanya. Sampai-sampai ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak ibu itu bukan hanya ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena ibu lagi diserang, ya sekarang apapun yang ibu lakukan, Bu Menteri, pasti disorot. Hah? Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang, lagi apes ibu nih. Benar. Hah? Ya saya lihat di foto di media sosial sih, potongannya sama gitu. Kecuali mata saya udah ini. Gitu loh. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Ya, jadi bukan Bu Menteri yang salah gitu loh. Saya sih masih meyakini Bu Menteri punya integritas dan punya ini. Cuma kalau saya lihat dari di sini, kerjaan ibu ini banyak sekali ini. Tumpang tidinya, sehingga waktu untuk fokus tuh juga menurut hemat saya ada keterbatasan. Pasti ada keterbatasan. Lagi ngurus sibuk-sibuk ngurusin bea cukai, pajaknya berantakan. Ininya rusak, yang di jalan yang lainnya, itulah manusiawi, Bu. Jadi menurut hemat saya, yang harus diperbaiki sistem. Ganti sistem, Bu. Kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.